bila kita nak buat servis, okay, benda ni kita kena tahu. Okay, bola ni sebenarnya kita punya pemegang ni, kita bukan macam badminton macam ni. So sebenarnya kita macam sengatkan. Okay, bola ni kita jangan terlalu sengat angle dia dalam 45 degree. Kita jangan macam tu. Sebab kalau kita terlalu macam 45 degree, bola tu dah akan pantul dan dia akan naik. Jadinya dia bukan kena kat lawan, dia silat-silat dia masuk kat bahagian kita. Kita kena pastikan dia punya angle tu ini. Okey, kalau yang 45 degree, dia macam mencunam. Okey, mencunam habis. Tapi kalau 20 degree dia macam macam tu. Okey, aku buat demo. Ini aku ambil contoh dalam 45 degree lah. Jadi dia pantul dekat dan dia naik tinggi. Okey, ini ini untuk dalam 20 hingga 25 degree. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang aku agak je lah. Okay. Tengok, bila aku dalam 25 degree, bila kita main dengan dinding, dia akan pantul balik. Tapi kalau kita ambil 45 degree, dia tak pantul, dia naik ke atas. Okay, ni aku buat lagi sekali. Itu cara kita nak serve lah. Jangan terlalu tinggi tu punya angle tu, jangan terlalu dekat dengan kita, biar dia dekat dengan next.